Assalamualaikum guys, welcome back to my channel. It's me Aidil. Okay, aku nak ucapkan, bukan nak ucapkan lah, aku nak cakap minta maaf sebab aku dah lama tak buat video. Busy sikit sebab ada kelas. So untuk video kali ni aku dah decide aku akan buat juga benda ni. Kena buat juga sebab aku dah tengok ramai orang buat. So aku perlu buat walaupun kena melabok sikit kan. So tak apalah, kita buat juga. So macam pernah tengok dekat title kat atas tu, hari ni aku nak buat challenge iaitu makan Mummy Ghost Pepper. So siapa yang tak tahu, Mummy Ghost Pepper ni dah famous. Apa tu, Maggi paling pedas sekali. Paling pedas. Sebab aku ni penggemar makanan pedas. So kita akan cuba. By the way, ini first time aku makan Maggi. Yang dia cakap warna Maggi ni warna hitam kan. So tak apa, jadi kita cuba dulu. And then, so yang ni harga dia RM9. Akan dapat Maggi dia, ni Maggi dia. And then sini adalah ayam. Itu ayam Coca-Cola, tapi ayam Coca-Cola dia ni pedas. Nak tahu pedas ke tak pedas? Lagi tengok aku cuba. Alright. So tanpa melengahkan masa, sekejap aku tunjukkan apalah dalam dia ni macam mana. So sekejap lagi aku nak pergi rendang ayam. Allah, rendang ayam panas. So ni dia punya ayam Coca-Cola dia. Flavor carbonated dia ni macam lah elok kot. And then ni dia punya Maggi. So dia level dia berdia. Eh aku rasa ni lah Maggi yang hari tu punya tu, yang first edition tu kot. Oh so sama je lah Maggi ni dengan yang Maggi yang dulu tu. Cuma dia buat yang ni pula yang baru. Tak apa, walaupun kita akan cuba sebab ni first time aku makan Maggi Ghost Pepper. So stay tuned guys. Okay guys, aku dah rendamkan Maggi ni dalam ayam. And then ini hasilnya. So nak kacau bagi dia sebati dengan sos-sos dia tu. So dia ni aku buat macam sambal. Kalau kita buat sambal sosis kan. Sedap. Kacau ni. By the way, aku dah beli ayam. Apa ni orang cakap fruity tu kan. Dia kak kecil sebab kat tempat aku, kalau hari Rabu, kak kecil ni dia bagi RM1 je. So boleh ambil lah, harga pun RM1. Sekejap lah, aku nak kacau dulu. By the way, siapa yang baru sampai ke channel aku, jangan lupa subscribe, okay? Jangan lupa subscribe, komen, share and like video ni, no? Okay, usha video-video hot lepas-lepas tu. Beres. Okay. Sorry no, aku tak nampak meja ni sebab kamera ni sangat. Okay, kacau dah. So, ayak ni aku ada sediakan. Aku tu tau, sebab aku tengok ramai yang minum ayak ni dengan ais. Sebab lagi sedap rasa dia. Kalau minum macam ni saja, dia berkata tak sedap. So, mari kita minum dulu ayam. Bismillahirrahmanirrahim. Sebab kalau ayam tak sedap, aku minum dah fruity tu. Maggi, tunggu sekejap. Eh, bau Coca-Cola je dah. Eh, macam jauh sangat je sekejap. Bau Coca-Cola. Coca-Cola biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Apa pedasnya? Apa pedas? Wih, pedas bodoh. Pedas. Oh my god. Ah, dendek pala. Jadi aku stop video. Okay, sama balik. Aku pikat rambut. Sekejap kalau aku tekat rambut sekejap, pedas ni dia menyangok kat kepala aku, naik aku. Tapi aku suka pedas-pedas ni. Cuma ni dia secara mengejut pedas dia main. Tak jadilah, tak boleh minum macam tu. Oh pedas weh, sampai keput tu. So aku nasihatkan apa, kalau nak minum ayat ni, minum dengan ada air batu. So dia maybe hilang sikit asap pedas tu. Seriously weh, memang pedas. Dia macam pedas tu. Hang bayangkan ayat Coca-Cola lepas tu boleh ada pedas. Tak ke gila nama dia. Tapi aku nak cakap sedap. Sedap. Walaupun pedas tapi sedap. Rasa macam nak minum lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Masuk kat dalam hidung. Dah. Sampai ke angkung hang kau rasa pedas tu. Dia bau cili ke? Gila tu. Kalau hang minum dengan air, dengan ketui air, pedas tu tak rasa sangat. Tapi pedas tu dia akan rasa kat angkung hang. Dah lah stop minum yang kita makan dulu. Pedas. Okay, ni first time aku nak makan Mummy Ghost Pepper. Bodoh lah, pedas.
Kalau kau tak dengar suara aku, minta maaf lah nah. Sebab kamera duduk jauh sikit. So kita makan dulu. Tisu-tisu. Dah guys. Bismillahirrahmanirrahim. Adakah dia sama macam ramen yang two times tu kala merah ke hitam? Tak pedas tu. Sebab ramen aku makan. Negeri sedap kan? Negeri sedap. Rasa macam sosis tak? Rasa macam sosis, hampa buat masak merah. Rasa macam tu. Ya, aku dah pagi tak makan ni. So, aku main makan nasi tang ni. Aduh. Pedas. Tapi sedap, faham? Pedas dan sedap. Alah bodoh. Kena habiskan. You can do it, Aidil. You can do it. Dah bodoh. Itulah hang, gerah nak makan kan? Ya, aku boleh makan pedas tapi kenapa yang ni pedas kan? Bau dong mulut. Buduh. Ya. Memalukan. Aku kena habiskan. Tak boleh. Dah lama aku tak makan pedas macam ni. Dah. Ini berdesing keling aku. Tak boleh. Memalukan. Aku tak dapat bayang kalau video ni aku masuk dalam YouTube. Apa yang orang komen? Tapi apapun yang orang komen, pastikan siapa yang betul-betul makan pedas baru boleh makannya. Kalau yang macam aku ni makan pedas tapi jarang kot, sebab tu jadi macam ni. Berapa pedasnya lah. So, sampai takat ni je lah video kita. Aku tak menarik. Berdesing tengok aku. Jangan masuk hospital. So, so thank you pada siapa yang tengok video ni. Astagfirullahaladzim, memalukan.
Thank you siapa yang tengok video ni. So aku nasihatkan siapa yang betul-betul makan pedas, silalah makan ni. Ada boleh pedasnya. Siapa yang tak tahan pedas, jangan makan. Sumpah boleh pecah perut. So jangan lupa subscribe, comment, like video ni and share. Dan jangan lupa follow IG aku. Okay, setakat ini sajalah video aku. Jangan lupa stay tune untuk video-video yang akan datang. Ya Allah, siapa yang buat macam ni padanya. Bye guys, bye-bye. Memalukan. A few moments later. Okay guys, aku tak nak habiskan macam tu je video ni. Aku nak bagi habis juga Maggi ni. Tetap membayar. Ayam ni aku rasa aku tak boleh habiskan. Sangat aku tak boleh masuk dalam perut aku. Tak kena bodoh. Coca-Cola tambah dengan serbuk cili. Pedah tu. Tak mahu. So aku akan habis juga Maggi ni. Bismillahirrahmanirrahim. Haba-haba. Sudah habis. Walaupun pedah, kena tu tak habiskan juga. Tips untuk tak nak pedah. Pastikan apa makan, jangan cakap. Pastikan makan, makan, jangan berhenti. Kalau hampa berhenti, pedah tu akan rasa. So guys, sampai sini sajalah video kita. Sorry kalau video ni macam lawak sikit. Tapi sumpah pedah bagi aku. So, kalau suka video ni, like, comment and share. Dan jangan lupa subscribe. Bye.